bisa diwakilkan oleh Bapak Ahmad Salahuddin, Bapak Patrick. Ya, Bapak Patrick ya. Astagfirullah. Kebaikan yang kita lakukan di masyarakat yang besar manfaatnya buat masyarakat. Nah, Ikrimah di sini kami harapkan setelah pelantikan nanti tentunya dapat membawa diri, ya, membawa diri ke masyarakat tentunya dengan atribut-atribut Islam. Pusat perhatian, kalau bagus gak ada komentar, tapi kalau jelek dikomentarin, ya. Yeah. Ini sebagai ketua Ikrimah harus, wah, boga deh bergaul media bukan anak masjid, jangan, tetap kita harus bergaul dengan mereka, ya, yeah. Bergaul dengan mereka sambil memberikan contoh pada mereka bahwa gue loh udah terpandai, jadi nggak perlu lagi ala mereka. Nah, yang sekarang ini menunjukkan ketidakmampuannya, maka perlu diadakan LDK gitu, ya.
Bagus ini, bagus. Kemudian Patrick bilang, baru kali ini nih Ikrimah ngadain LDK. Bagus, artinya memang sangat diperlukan LDK itu. Apa sih LDK? Latihan dasar kepemimpinan. Nah itu. Artinya perlu memang dibekali remaja kita nih LDK ya. Dasar kepemimpinan ini perlu dimiliki. Karena bagaimanapun Ikrimah secara personil itu merupakan pimpinan dari remaja yang lain. Paling harus mampu menarik mereka yang bukan Ikrimah, yang bukan tergolong dalam ikatan remaja masjid menjadi remaja masjid, itu artinya juga rasa yang mungkin. Bukan berarti harus main gap-gapan, remaja masjid nih, kan gue di sini, lu bukan, dan jangan. Justru yang paling utama adalah menarik bagaimana mereka bersimpati dengan kita. Gitu ya. Pak Hari, ya gitu ya. Nah, saya salut dengan Pak Hari ini, kelihatannya proaktif. Ya, remaja yang lain juga dari malam Jumat kegiatan sana, saya lihat di masjid ini boleh dikatakan ya ada progresif lah. Ya, alhamdulillah ya. Makanya ini perlu dipertahankan. Jangan garing 3 garing MAA garing 1436 2015. Bismillahirrahmanirrahim. Kepengurusan remaja masjid Jami Ali Jabah atau Ikrimah periode tahun 2014 sampai dengan 2019. Ketua Takmir Masjid Jami Ali Jabah menimbang, satu, bahwa dengan belum disahkan kepengurusan Ikatan Remaja Masjid Ali Jabah atau Ikrimah oleh pengurus Masjid Jami Ali Jabah setelah terbentuknya kepengurusan dengan struktur yang lengkap. Kedua, bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengurus Ikatan Remaja Masjid Jami Ali Jabah sesuai dengan jenjang kepengurusan masing-masing. Memperhatikan, satu, program kerja takmir Masjid Jami Ali Jabah tentang pelaksanaan kegiatan. Kedua, musyawarah pengurus takmir Masjid Jami Ali Jabah memutuskan menetapkan, pertama, mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus Ikatan Remaja Islam Masjid Jami Ali Jabah. Kedua, menetapkan struktur organisasi dan uraian tingkat atau kewajiban Ikatan Remaja Masjid Ali Jabah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan 2. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan dan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kisarua Bogor pada tanggal 14 Maret 2015. Ketua Sahal Manaf, saya nyatakan bahwa Ikatan Remaja Masjid Al Jabah resmi dilantik. Sudah pari, ini adalah surat keputusan tentang kegiatan. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih. Yaitu pemberian materi, di sini ada 3 materi dan kebetulan pembicaranya sudah ada 2 orang, Bapak Izzuddin sama Pak Salahuddin. Satu lagi Bapak Insinyur Sugeng Mulyononya masih di jalan dan jebak macet, kemungkinan akan diadakan pada malam hari ini ya. Dan untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Izzuddin dengan materi tata tertib administrasi pada menghormati penasehat pengurus Masjid Jami Ali Jabah Bapak Haji Badruddin Haji Muhammad Sakib dan Bapak Salahuddin Haji Marsudi, Bapak Haji Zahroni Haji Abdullah
dan ketua masjid kita Bapak Ustaz Sahamalak serta ketua remaja yang baru saja disahkan sudah pegang SK. Ya, alhamdulillah. Ya, secara de facto pengurus, secara yuridis sudah pegang SK aman. Yuridis ya. Aman. Enggak ada balik di kotak-kotik ya. Gua punya SK. Ya. Ya, materi saya baca di lembaran ini itu udah cukup bagus. Pertama, kepemimpinan. Kedua, organisasi. Ketiga, tata tertib. Ya. Organisasi tidak akan terbentuk kalau tidak ada kepemimpinan. Ya kan? Sedikit ya, saya ambil jatahnya Pak Sulahuddin ini gitu ya. Bapak ya. Ada kaitannya malamnya. Terakhir itu ada kaitannya. Ya. Yang namanya organisasi itu kumpulan orang banyak. Kumpulan orang banyak. Ya. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Ketua ibarat tubuh kita itu kepala. Ya. Kalau sekretaris ibarat tubuh kita tangan. Bendahara kaki, nggak mungkin kepala jalan sendiri. Orang anggap tuyul kan begitu. Ya, ah, ya, ini sedikit saya ambil nih. Mohon maaf nih. Nama organisasinya ini apa? Nah, kebetulan materi yang diberikan kepada saya adalah tata tertib administrasi. Yang namanya administrasi itu yang pokok adalah surat menyurat, ya. Surat keluar, surat masuk. Umpamanya ada surat masuk, ya. Ah, surat masuk tanggal berapa, ya? Bulan, tahun. Yang menerima siapa, ya? Tanggal terima kapan? Parah. Itu kalau surat masuk. Surat keluar begitu juga. Tambah lagi satu. Bentuk suratnya apa? Apa panggilan? Pemberitahuan atau apa? Itu harus dicatat sekretaris kerjaannya. Surat keluar begitu juga. Nanti akhir masa jabatan kita bacakan surat masuk sekian berbentuk panggilan sekian undangan sekian. Surat keluar begitu juga. Pernah sekretaris saya pecat di partai. Ya. Saya baru 3 bulan jadi pengurus partai. Itu nomor surat sudah 98. Saya kaget. Kok 98? Kemarin botol kopi di botol kopi 36. Jadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor surat itu 1. Pas kita ketik, ya, judulnya apa nih? Pemberitahuan. Nomor sekian. Udah, jadi botol kopi berapa lama juga. Tetap. Ya, begitu. Jangan dihitung cuma untuk kopi. Ya, setahun dari ribuan. Ya, kita juga punya bapak. Kita mampu berorganisasi. Orang kalau mampu berorganisasi, insya Allah dibantu pakai. Ini saya tahadus menikmat. 3 periode saya diangkat menjadi sekretaris budak Pilaheria. Ini termasuk anak buah saya ini. Ya. 3 periode, terus diangkat lagi jadi ketua gudep. Saya nggak mau. Pak Sulaiman bilang, wa iza azamta fatawakkal Allah. Akhirnya saya terima. 3 bulan saya. Ya, remaja waktu itu saya pegang 4. Ada yang namanya Relis, remaja Islam lingkungan Asyada. Ada yang namanya PKI. Pemuda kurang iman, bisa ngaji menggapi. Tetapi jangan salah. Ini nempel sembarangan aja. Ya, kadang-kadang di tengah. Ya kan? Kadang-kadang empat. Kadang-kadang ketua pas kali dempetin, biar setempel kena dua-duanya. Yang benar setempel di mana? Tanda tangan, iya mau tanda tangan. Kalau ketua, beradanya di sebelah mana? Eh?
Ini surat, ini kop surat nih. Ya. Ketua ada di sini apa di sini? Ya mau dibawa habis mereka. Di kanan apa di sini? Betul. Pak Pinter. Kalau sekretaris di kanan. Nah sekarang setempelnya di mana? Tengah. Apa? Habis tanda tangan ketua. Stempelnya ya. Ya, sekarang mau nanya deh. Tadi kalau misalkan tanda tangan ketua sama sekretaris, yang kanan siapa? Yang kanan. Oke, benar. Kalau stempelnya? Lanjut kan nih? Lanjut ya, masih seger kan? Iya. Oke, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Solehudin untuk judul materinya tentang materi organisasi. Kepada beliau. Nah, sebelumnya saya mohon maaf nih. Sebetulnya masalah organisasi saya enggak itu ya. Saya kan kasihkan kepemimpinan yang modul itu ya. Saya kasihkan. Tapi di sini organisasi, tapi enggak apa-apa. Ujung-ujung belajar. Sebelumnya ini kami sudah kenalkan namanya. Sudah kenal semua. Kalau permain MD ya. Nah sekarang saya disuruh mengenai organisasi. Ngerti gak organisasi itu apa? Apa yuk? Kumpulan. Sebetulnya bukan orang-orang. Dua atau lebih kelompok orang, dua atau lebih orang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Itu namanya organisasi. Jadi dua orang pun bisa untuk membentuk organisasi tanpa kendala. Teman-teman bisa. Bagaimana dia untuk mencapai suatu tujuan, itu organisasi. Sama juga dengan kepemimpinan. Kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan, itu sama. Di organisasi ini yang terpenting apa yuk? Apa? Kerjasamanya kan satu sistem. Sistem yang enggak boleh terpisahkan satu sama lain. Contohnya ketua mau bekerja, sekretaris atau yang lain enggak mau. Otomatis nggak bisa. Salah satu bidang atau ini kan konsistennya, salah satu bidang nggak ada yang bekerja, itu nggak akan berjalan suatu organisasi. Contohnya ada ketua buat surat apa kata Ustaz Yudi buat surat lah, tapi kalau ada sekti humas nggak akan jalan surat itu, kan percuma. Nah, itulah dibentuk organisasi, ada sekretaris, benar, ada humas, ada macam-macam. Nah semuanya itu harus kerja sama. Kalau tidak bersama, nggak akan tercapai tujuan yang kita capai. Itu namanya organisasi. Ya pasti sekolah belajar lah, belajar nggak? Belajar. Jadi tanya nggak? Saya pimpin TIC itu berapa puluh tahun, mungkin seumur hidup kali. Ganti-ganti. Nah, maksud saya ingin mengasih pengalaman ke semua pemerhati kema ini, baik putra maupun putri, karena dulu juga di Ikrimah yang tahun lalu periode Bapak Ustaz Suryadi Sudirja ini itu kasih pengalaman dulu itu bagus. Mungkin kalau dibanding sekarang kegiatan lebih bagus dulu. Dulu kita sering mengikuti kegiatan ya, olahraga kayak hadoh, kayak semua kita ikuti dulu. Zaman dulu, masih zaman Pak Suryadi Sudirja ini. Nah kalau sekarang kan sudah ada, cuma olahraga kelihatannya belum. Iya. Usal ya. Nah makanya dulu ada seperti itu Ikrimah. Tantangan Ikrimah dulu sama organisasi dulu sama sekarang mungkin beda ya. Kalau sekarang sering koordinasi. Kalau dulu sampai mau berantem jadi sama kuningan. Karena sama Ikrimah sama Ikrimah. Dulu ya, nggak salah ya, Dik? Iya aja lu ya. Ya, ada macam-macam lain.
kemana-mana, jadi kita nggak ada saling itu. Kalau dulu memang nggak ada komunikasi, ya nggak ada HP ya. Punya nggak dulu? Nggak punya dulu, orang miskin semua. Dulu belum punya, jadi wah nggak mau ternyala. Akhirnya kita ngalah juga ya, nggak apa-apa ya. Itu makanya sekarang udah lebih enak, organisasi sekarang udah ada komputer, udah ada apa. Dulu saya masih ini ketik-ketik. Tapi alhamdulillah diakui di Ampang ya. Itu nah, pernah juga ini saya harapkan dari organisasi Ikrima ini, pengalaman kita dari Ikrima yang lalu juga harus seperti itu. Dan generasi-generasi sekarang, organisasi-generasi sekarang adanya apa itu? Kopi air? Kopi air. Dulu pun ada. Dulu namanya apa nih? Sama juga pengurusan organisasi masjid Semampang Pancoran. Pertama sekali ketuanya Alex Sidik Paul Sidik 10. Oleh Jailani. Oleh. Itu ketuanya dia. Nah, kalau saya dulu sering ikut organisasi itu, rapat saya ikut, tetap lagi enam. Saya mohon nanti organisasi Iklima sekarang ini tetap seperti itu kan sekarang. Cuma harapan saya yang namanya organisasi kan kelompok ya, satu salah, salah semua. Ya makanya jangan sampai nanti pergaulan apa yang dikatakan empat sahal tadi yang terpengaruh, wah Iklima itu tukang mabuk akhirnya Iklima yang disebut. Itu harapan saya seperti itu. Dan juga Iklima yang sekarang ini saya harapkan jangan sampai terpengaruh dengan omongan orang. Karena contohnya dulu saya mengalami dengan adanya kelompok-kelompok organisasi masjid, akhirnya pengalaman saya ini ya, saya bertengkar sama Ustaz Halim. Pengalamannya seperti ini ceritanya. Kita kan ada gereja. Nah, saya diterima masuk kelompok ikatan remaja Pampang Pancoran. Untuk kompak nih semua remaja masjid. Tapi tuan rumahnya kan Ali Jabar. Nah, kita jangan begitu. Maksud saya itu ya boleh-boleh, jangan. Waktu itu zamannya subversi ya. Saya selidiki dulu masalahnya apa, emang ternyata surat edarannya itu palsu. Remaja lain itu udah siap semua itu menghancurin gereja ini ya. Sadalim sampai marah-marah sama saya tuh. Ini saya Sadalim. Sampai saya dibilang bukan laki-laki. Muda karena sama tua. Muda menghormati yang tua, tua menyayangi yang muda. Kita ini satu kampung, jadi kita harus menjaga itu. Tapi jangan berawal. Jadi gimana pendapat keduanya? Yang penting satu Iklima. Dalam di sini ya, kalau ini yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Al Jabah, Bapak Ustaz Salmanat, ini Ketua TIC, Pak ini Saladin SE, dan Pak Gatot Rahmani, dan juga ini Pak Batang. Masih di Batang ya Pak? Oh masih. Tapi belum pensiun ya. Belum nggak kenapa ya. Kalau saya ini Pak, ini Suryadi, Pak Suryadi ya. Konsekuensinya jalan terus nih. Yang saya hormati juga Ketua Ikrema serta jajarannya. Saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa bangga dan rasa bangga saya kepada kalian semua. Mungkin dari awal kali ya. Ini topiknya dasar pemimpin, karena yang lalu kita sudah bahas. Jadi kami menjadikan dasar-dasar yang nantinya untuk sejauh mana untuk kepentingan perubahan. Jadi topiknya kan sebelumnya ada di atas ya. Oh itu udah dulu ya. Ini jadi
Ya udah langsung bab satu juga nggak apa. Jadi ini dasar. Tapi ini kita sampaikan audien kita untuk pemuda ya, remaja. Jadi pemuda remaja sesungguhnya satu jenjang ya. Jadi jenjang ada remaja, ada mungkin dari kalau dari bawah itu ada anak usia dini, lalu kemudian remaja, lalu pemuda, dan ya nanti usia kerja, lalu ujung-ujungnya lansia. Nah kalau pemuda ini sudah ada undang-undangnya, tapi kalau remaja ini kayaknya masuknya di Karang Taruna kali ya. Karang ini masih di bawah Departemen Sosial, seharusnya kepemudaan. Tapi kemarin saya ketemu Pak Biasa, katanya remaja itu sekarang mau diadop ke ini, ke pramukaan yang ada di Bubur gitu ya. Karena lebih kepada dasar-dasar juga kepemimpinan. Ini sebenarnya kalau kalian pakai Cibubur boleh juga itu. Saya waktu itu bagaimana kalau fasilitas Cibubur bisa dimanfaatkan. Hanya untuk kepanduan, untuk ke pramukaan, untuk remaja saya kira bisa memanfaatkan sana. Dan juga untuk latihan kepemudaan di Menpora ada juga gedung yang di depannya juga gitu, di depan Cibubur itu. Itu khusus untuk latihan paskibra sama latihan. Ya kita sekarang mata kuliah di apa namanya di kepemimpinan itu sekarang sudah di ini kan dengan istilah leadership ya, leadership. Jadi sepertinya ini bahasa Inggris tapi sudah dibakukan di dalam salah satu mata kuliah kurikulum nasional yang juga di sering disebut. Jadi kalau ada orang bilang leadership itu sebenarnya sama juga dengan kepemimpinan. Tapi bahasa kita sih bahasa kepemimpinan itu. Ya, jadi kalau pemimpin itu leader, kalau kepemimpinan ada leadership. Tapi ini sudah menjadi mata kuliah ini ya, baku ya sekarang. Jadi kebetulan saya ngajar ini leadership, jadi ini sudah menjadi salah satu yang dibakukan gitu.